Halo guys, welcome to my channel. Sekarang saya lagi ada di sisi barat stasiun Semarang Tawang, petak stasiun Semarang Tawang dengan stasiun Poncol. Pagi ini saya rencananya mau hunting kereta api Maharani. Ini adalah kereta yang melayani rute Surabaya, Semarang, dan kembali lagi ke Surabaya. Kereta ini sebenarnya adalah rangkaian idle dari kereta api Kertajaya. Jadi kereta api Kertajaya itu kan dari Jakarta Pasar Senen siang, kemudian sampai di Surabaya Pasar Turi dini hari. Kemudian paginya itu digunakan sebagai rangkaian kereta api Maharani. Jadi langsung pulang pergi. Jadi pagi ini rencananya saya menunggu kereta Maharani dua arah sekaligus. Jadi nanti tiba dari arah Surabaya menuju Semarang Poncol dan kemudian nanti berangkat lagi menuju ke arah Surabaya. Selamat menyaksikan. Kereta api Maharani baru saja diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang setelah selesai menurunkan penumpang dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun berikutnya, stasiun Semarang Poncol. Ini ditarik oleh lokomotif CC206 ya, karena menggunakan rangkaian idle dari kereta api Kertajaya, maka dia juga menjadi kereta api dengan rangkaian terpanjang. Kertajaya itu kan salah satu kereta rangkaian terpanjang di Indonesia ya. Nanti bakal meliuk di sini nih. Kita lihat nanti sama-sama liukannya. Nah, dia mulai belok. Mantap. Thank you.
Oke guys, ini akan jadi video terakhir hunting hari ini. Saya posisi masih di sisi barat stasiun Semarang Tawang. Di depan saya itu JPL Layur sudah menutup. Sesaat lagi akan segera melintas kereta api Maharani. Keberangkatan dari stasiun Semarang Poncol, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Suara semboyan 35 sudah terdengar. Sekadar informasi tadi yang dari arah Surabaya dan sepertinya juga sama ya untuk yang arah dari Semarang. Kereta api Maharani ditarik CC206 membawa 14 kereta ekonomi, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit, jadi total 16 gerbong. Kereta api Maharani ini akan berhenti juga di stasiun Semarang Tawang untuk menaikkan penumpang. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.